Lagi-lagi ramalan Mbak Yu selalu sontak menghebohkan masyarakat Indonesia. Hal ini karena hampir dari semua ramalan dan hasil penerawangannya tak pernah meleset sama sekali serta benar-benar terjadi seperti diketahui. Sebelumnya Mbak Yu pernah meramal tentang jatuhnya pesawat dan itu ternyata adalah pesawat Sriwijaya SJ-182. Tak hanya itu, tenggelamnya kapal laut lagi-lagi ramalan Mbak Yu terbukti benar terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kini Mbak Yu kembali meramalkan lagi soal jatuhnya pesawat lain selain Sriwijaya RSJ-182 yang akan jatuh di tahun 2021 ini. Dilansir tim Lingkar Madiun dari channel YouTube Denny Sumargo, Mbak Yu menyebut kecelakaan pesawat yang berikutnya tidak separah Sriwijaya RSJ-182. Mbak Yu menerawang bahwa kejadian jatuhnya pesawat ini dikarenakan cuaca dan kondisi pesawat. Hasil pernyataan Mbak Yu sontak membuat Denny terkejut saat mendengarnya. "Saya enggak mau menyalahkan ramalan juga takdir ya, namanya orang udah meninggal dengan cara apapun, yang punya kuasa itu yang di atas, dengan cara apapun memang sudah kejadian," tutur Mbak Yu. Insiden pesawat ada lambang merah dan biru, yang biru enggak terlalu kuat, yang merah bermasalah dan ada korban jiwa terjadi di pertengahan tahun. Sebelum bulan Juli, YouTube Mbak Yu, jadi bagaimana menurut Anda kalau aku ramal abis makan pasti kenyang?